Ya baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Darren Ramadan Demilza yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pada kegiatan pada pagi hari ini. Peserta diwajibkan untuk yang pertama, memperhatikan tata tertib kajian, memasuki ruang Zoom dengan waktu yang telah ditentukan. Mahasiswa wajib menggunakan format nama, NPM, underscore, nama lengkap. Mengaktifkan kamera dengan virtual background yang telah disediakan, mengikuti rangkaian acara hingga selesai, mengikuti dan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh panitia, mengisi link absensi pada akhir acara dengan batas maksimal pengisian 2 jam setelah acara selesai. Kemudian, peserta tidak diperkenankan untuk terlambat memasuki ruang Zoom, menggunakan nama asli ataupun nama samaran, menggunakan mikrofon tanpa izin panitia pada saat acara berlangsung, membuat kegaduhan dan saat acara berlangsung, menggunakan kata-kata yang menyinggung SARA dan hal lain yang menimbulkan provokasi, meninggalkan ruang Zoom sebelum acara berakhir. Kemudian yang terakhir adalah membagikan link presensi kepada peserta lain yang tidak mengikuti kajian. Baik, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Masjid Istiqlal Jakarta, Pak Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang saya hormati Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Rahmadi Murwanto AKMACC MBA PhD, yang saya hormati Wakil Direktur Utama 2 PT Bank Syariah Indonesia TBK, Bapak Abdullah Firman Wibowo, yang saya hormati RCEO Bank Syariah Indonesia, Bapak Firman Jatnika, yang saya hormati Deputi Funding RO Bank Syariah Indonesia, Ibu Neni. Yang saya hormati moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Lutfi Mahmus. Yang saya hormati pejabat struktural dan non-struktural Politeknik Keuangan Negara STAN, serta teman-teman peserta yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Kajian Menyambut Ramadan yang diselenggarakan oleh Jurang Mangu Care Kampus PKN STAN bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dengan tema The Power of Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia, nikmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah kita semua menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai tanda rasa syukur kita, sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu, sehingga acara akan berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat cukupkan, terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran serta pembacaan terjemahannya oleh Akhina Baskara Jaya. Kepada Akhina Baskara Jaya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-firman. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah atas segala firman-Mu. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi penyejuk maupun penenang bagi diri kita semuanya. Selanjutnya, atas rasa kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Masjid Istiqlal, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, Pak Haryo Damar, Kapus Diklat Pajak, maupun Bapak Ibu Eselon II yang hadir melalui Zoom Meeting, rekan-rekan Direksi PKN STAN, jajaran di PKN STAN, pegawai, dan para peserta baik dari PKN STAN maupun dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Puji syukur, mari kita aturkan kepada kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya. Kita bersama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara ceramah agama di lingkungan Civitas Akademika PKN STAN dengan narasumber Bapak Profesor Nazaruddin Umar. Secara khusus di kesempatan awal ini saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungannya dari Jumlah Mangukel dan Bank Syariah Indonesia. Sehingga kita di kesempatan selepas Isra Mi'raj bisa mengadakan acara yang cukup penting dan cukup menarik dalam menyambut bulan Ramadan. Hadirin yang saya hormati, pagi hari ini saya sangat berbahagia karena di tengah pengabdian kita, kerja keras kita melakukan tugas-tugas sehari-hari, kita khususnya Civitas Akademika PKN STAN mampu mengadakan jeda dengan acara siraman rohani guna menyambut hadirnya bulan Ramadan di beberapa waktu ke depan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya tentu
dan saya meyakini bahwa kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa dan akan membawa dampak positif dalam kinerja kita. Dan kalau kita bekerja sebagai ASN yang baik dengan kinerja yang baik, maka akan memberikan manfaat bagi Nusa dan bangsa. Apalagi kegiatan pada pagi hari ini diikuti oleh seluruh mahasiswa PKN STAN yang saat ini mengikuti perkuliahan, sebagian besar secara online, sebagian kecil ada di kampus walaupun sekarang sedang mengadakan liburan semester. Dan ini adalah bagian dari pembinaan mental rohani calon insan ASN di lingkungan Kementerian Keuangan dan Pak Profesor. Kami juga laporkan bahwa kami juga menyebarkan lulusan kami ke kementerian lembaga lain, bahkan pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan. Jadi kami mempunyai tugas saat ini bagaimana kita bisa membuat seluruh pengelolaan keuangan di seluruh Indonesia seperti yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Dan itu salah satu tugas kami adalah menyebarkan lulusan tadi ke berbagai tempat. Walaupun kami sadar permintaan jauh lebih banyak daripada yang bisa kami berikan, tapi kami berusaha tetap menjaga bagaimana lulusan kami bisa menjalankan tugas dengan baik dan tentu saja menjadi insan-insan beragama yang taat dan berintegritas. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan itu menjadi penting di kampus, terutama setelah kami memang memutuskan di tahun pertama kami membangun sistem yang berbasis boarding. Karena di tahun pertama ini kami ingin memberikan modal kepada para mahasiswa kami bagaimana mempunyai kehidupan yang tertib, rapi, teratur di suatu lingkungan yang terkendali, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan sesamanya, baik yang dalam satu agama maupun yang beragama berbeda. Harapannya, penanaman karakter seperti nanti akan berlanjut ketika mereka di tahun kedua sampai tahun keempat akan kami minta untuk tinggal bersama dengan masyarakat dan tetap kami pantau dan kami bisa memastikan bahwa mereka nanti akan menjadi warga negara Republik Indonesia yang benar-benar bisa ditempatkan di seluruh Indonesia dan bisa menghadapi siapapun dengan latar belakang apapun. Dalam hal ini, pembinaan keagamaan benar-benar kami harapkan menghadirkan keimanan dan ketakwaan, kedamaian, kinerja yang baik, bukan sebaliknya. Untuk itu, kami mengharapkan bahwa pembinaan keagamaan, khususnya di lingkungan mahasiswa PKN STAN, baik yang berasrama maupun di luar asrama, dapat menjadi perhatian secara khusus. Apalagi kampus kami memang cukup diperhatikan oleh banyak pihak. Dan selalu menjadi sorotan apabila ada perilaku-perilaku negatif dari alumni kami. Sehingga kami bertekad bahwa ke depan kami tidak hanya fokus, Pak Profesor, di masa lalu, memang kami fokusnya di pendidikan, terutama di akademik. Sehingga kalau kata Profesor tadi, lulusan STAN pinter-pinter, kami tidak meragukan. Tapi memang ternyata hidup harus seimbang, tidak hanya karakter, tidak hanya akademik, kemampuan olah pikir, tapi juga olah rasa, olah hati yang kita katakan sebagai karakter. Dapat kami sampaikan, Profesor, bahwa PKN STAN, Politeknik Keuangan dan STAN, telah melakukan perubahan yang sangat mendasar, bahwa kami sekarang menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma 4, Sarjana Terapan dan Berasrama. Sebelumnya kami fokus di Diploma 1 dan Diploma 3. Terkait dengan hal tersebut, kami berharap akan adanya model pembinaan keagamaan yang sesuai dengan kaidah keagamaan yang benar, sesuai dengan keberagaman yang benar-benar menghadirkan pembinaan keagamaan yang membawa rahmat dan kedamaian untuk sesama. Nah, dalam kesempatan ini, saya mohon izin secara pribadi meminta bimbingan dan arahan dari Profesor Nasaruddin Umar bagaimana bentuk pembinaan keagamaan di kampus ke depan sebagai kampus yang menurut Ibu Sri Mulyani adalah miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
mohon izin Profesor nanti kalau ada waktu Pak Lutfi dan teman-teman yang membina terutama dalam pendidikan agama Islam nanti bisa berkonsultasi program kami kepada Bapak dan mendapatkan masukan. Dan kami juga berharap Pak, kunjungan Bapak tidak hanya sekali ini gitu, rutin, mungkin nanti akan kami masukkan supaya unsur ilmiahnya juga ada. Kami akan memasukkan dalam kuliah umum. Kalau Bapak Profesor berkenan nanti kuliah umum pembukaan mata kuliah agama Islam, Bapak bisa memberikan pencerahan kepada para mahasiswa kami. Kami berharap bahwa ke depan kami menghasilkan ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang sekarang mempunyai slogan karakter berakhlak. Dengan demikian maka pembinaan agama perlu ditingkatkan. Demikian sedikit harapan saya dan ucapan terima kasih saya atas terselenggaranya kegiatan keagamaan ini dengan melibatkan seluruh sivitas akademika PKN STAN, pegawai BPK, dan masyarakat umum. Semoga kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan untuk pembinaan mental dan spiritual ASN di lingkungan PKN STAN dan BPK pada umumnya. Sekali lagi Profesor Nasruddin Umar, terima kasih sebesar-besarnya untuk kesediaannya hadir di kampus kami. Dan semoga kembali tadi berkenan untuk hadir di acara-acara berikutnya. Demikian juga tadi terakhir ya kepada Bank Syariah Indonesia dan Jurang Mangukir, terima kasih atas kerjasamanya. Kami berharap kerjasama ini juga berlanjut di masa depan dan dapat menghasilkan acara-acara yang juga luar biasa seperti hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Rahmani Purwanto. Kita akan melanjutkan mendengarkan sambutan dari Wakil Direktur Bank Syariah Indonesia. Kepada Bapak Abdullah Firman Wibowo, saya silakan. Pak Abdullah Firman mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya, Pak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmadi Nurwanto, PhD, Direktur Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, beserta segenap Wakil Direktur. Yang terhormat Profesor Dr. Nasruddin Umar, MA, Imam Masjid, Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, selaku narasumber kajian pagi ini. Bapak Ibu pejabat dosen pegawai Sivitas Akademika PKN STAN, mahasiswa PKN STAN yang kami banggakan, seluruh tamu undangan kajian yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun online. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kelapangan sehingga dapat kembali mengikat tali silaturahim secara virtual. Terima kasih atas kehadiran. Semoga pertemuan ini diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memulai dengan satu ayat surat Al-Anbiya ayat 107
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang mempunyai arti dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dimaksudkan sebagai berkah bagi kita semua, menjadi tuntunan bagi manusia untuk segala urusan di muka bumi ini, dan tentunya tidak terkecualikan tuntunan dalam berekonomi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai petunjuk-Nya dalam kegiatan ekonomi seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 282, di mana diajarkan untuk mencatat setiap transaksi dalam bermuamalah atau yang disebut dengan accounting principle. Atau Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 diajarkan janganlah kita bermain-main dengan timbangan. Ini prinsip ya. Prinsip keadilan dalam bertransaksi jual beli. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keadilan dalam bertransaksi. Perbankan syariah tentunya menjadi salah satu instansi yang mengedepankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, seluruh akad yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dua, setiap produk dan layanan aktivitas diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir, keseimbangan antara komersial dan social finance dalam berbisnis, di mana perbankan syariah sebagai institusi juga menghimpun dan memberikan zakat kepada LAS. Adapun secara market share, perbankan syariah Indonesia masih mempunyai level penetrasi yang rendah, di mana market share yang hanya berada di kisaran 6,5% setelah hadir selama 3 dekade di Indonesia. Terdapat 3 tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah. Menurut data OJK, literasi dan inklusi perbankan syariah hanya di kisaran 9%. Dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 37%, serta inklusi yang lebih dari 70%. Yang kedua, jangkauan produk dan jaringan yang masih minim. Dapat diketahui bahwa jika 1 juta penduduk Indonesia hanya dilayani 9 outlet perbankan syariah dibandingkan outlet perbankan nasional yang telah mencapai ratusan. Yang terakhir adalah struktur permodalan yang menyebabkan kelemahan struktural. Hal ini tentunya disebabkan oleh skala ekonomi yang kecil sehingga secara pricing yang ditawarkan masih belum cukup kompetitif dibanding perbankan konvensional. Dan insya Allah ke depan tentu dengan skala ekonomi yang semakin besar kita dapat berkompetisi dengan bank-bank konvensional. Oleh karena itu, adalah tugas kita bersama bukan hanya Bank Syariah Indonesia ataupun PKN STAN untuk terus berikhtiar menggaungkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satunya berekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ramadan menjadi momentum yang tepat dalam proses literasi tersebut dengan kita bersama-sama mengkaji Al-Qur'an. Insyaallah kita semua dapat mengimani ajaran Islam yang penuh berkah ini. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk BSI maupun PKN STAN, tetapi juga untuk pengembangan ekonomi syariah negeri. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Kajian Ramadan literasi ekonomi syariah. Berkah Islam untuk kita semua. Mawas diri dalam bermuamalah. Kolaborasi BSI, PKN STAN, akselerasi bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Abdullah Firman Wibowo, Wakil Direktur Utama 2 Bank Syariah Indonesia. Kemudian juga saya mengucapkan selamat datang Ibu Suputri Devi, Area Manager BSI, Jakarta Pondok Indah. Selamat datang Ibu. Kemudian kita akan memasuki acara yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu pemaparan materi pada pagi hari ini.
Baik, kepada panitia yang bertugas, bisa ditampilkan CV dari moderator kita. Moderator kita, Bapak Muhammad Lutfi Mahrus, lahir di Pati pada tanggal 27 Mei 1982. Bapak Lutfi Mahrus menempuh pendidikan D3 Akuntansi STAN pada tahun 2004, kemudian dilanjutkan dengan S1 Akuntansi STIE Ahmad Dahlan pada tahun 2007, dan menempuh pendidikan S2 Master of Commerce Extension in Accounting and Finance UNSW Sydney pada tahun 2012. Kemudian untuk riwayat pekerjaan Bapak Lutfi, yaitu menjadi pelaksana Bapepam LK pada tahun 2004 hingga tahun 2012, kemudian pelaksana Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2013 hingga November tahun 2016, dan saat ini menjadi dosen Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 2016 hingga sekarang. Baik, langsung saja saya sapa. Bapak Lutfi, apa kabar Bapak? Oke, baik. Apakah sudah siap Bapak? Oke, baik. Langsung saja saya serahkan untuk acara pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Muhammad Lutfi Mahrus. Kepada Bapak Muhammad Lutfi Mahrus, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rahmadi Murwanto, Direktur PKN STAN. Yang saya hormati Bapak Haryo Damar, Kapus Diklat Pajak, Bapak Agus Sunaria dan Pak Budi Walio selaku Wakil Direktur PKN STAN. Yang saya hormati Bapak Abdullah Firman Wibowo selaku Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Yang saya hormati para pimpinan, pejabat dan para pegawai di Bank Syariah Indonesia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati para Bapak Ibu dosen, para pegawai di Civitas Akademika STAN, para tamu undangan yang hadir dan para mahasiswa PKN STAN yang saya hormati dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam acara kajian Ramadan sekaligus memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa terselenggara atas kerjasama Jurang Mangupir PKN STAN dengan Bank Syariah Indonesia. Salawat dan salam rawat senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikut beliau yang layak diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah akan kita adakan penyampaian materi sekaligus menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Tema yang disampaikan sangat luar biasa, The Power of Ramadan. Jadi bulan Ramadan memiliki kekuatan, keutamaan, sekaligus memberikan kekuatan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan yang buruk. Kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 juga bertepatan di bulan Ramadan, hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi Ramadan memberi spirit, semangat untuk mengabdi, semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk berkontribusi kepada orang banyak. Untuk itu, langsung saja kami persilahkan kepada Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar MA untuk menyampaikan materinya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tanya-jawab, Ustaz. Jadi penyampaian materi insya Allah sekitar
75 menit kurang lebih, kemudian nanti ada tanya jawab. Dan insya Allah nanti bagi para peserta, para hadirin, silakan nanti menyampaikan pertanyaan. Ada hadiah yang disediakan oleh panitia dari BSI, menyediakan voucher dan e-money ya, 100.000 untuk masing-masing, untuk 5 penanya terbaik. Insya Allah silakan nanti. Sebelumnya saya sampaikan untuk kurikulum vitae dari Prof. Kiai Nasruddin Umar. Beliau lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 23 Juni 1959. Beliau menempuh pendidikan S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang. S2 dan S3-nya beliau diselesaikan di IAIN Syarif Hidayatullah, yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian beliau pernah menjadi visiting student di McGill University, pernah juga di Sorbonne University Perancis, dan pengalaman beliau sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Beliau juga pernah menjadi Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga pernah, saat ini masih menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PDIQ. Dan kita tahu beliau sejak 2016 menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Tidak berpanjang waktu, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Kiai Nasruddin Umar untuk menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua bisa menyimak dan mengambil hikmah dari materi yang nanti akan beliau sampaikan. Kepada Profesor Dr. Kiai Nasruddin Umar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwa sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur PKN Said, Pak Dr. Rahmadi Purwanto. Di sini juga hadir Pak Kapus Ikhlas ya Pak, dan wakil sahabat saya Pak Wakil Direktur Utama BSI, Pak Firman, dan beserta seluruh jajarannya juga hadir pada kesempatan ini. Bapak-Ibu sekalian, para dosen, Civitas Akademika, dan dimanapun juga bisa mengikuti acara ini. Kita memperingati Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan horizontal dari Mekah ke Palestina. Mi'raj itu perjalanan vertikal dari Yerusalem naik ke puncak Sidratil Muntaha yang tadi diawali dengan ayat pertama daripada surah Al-Isra. Al-Isra artinya sebuah perjalanan spiritual journey. Mohon izin. Subhana Maha Suci. Semua ayat atau surah yang diawali dengan kata subhana
itu pasti ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. La majara lil aql. Dan kalau kita lihat surah Al-Isra ini di dalam ulumul Quran sering disebut sebagai surah tiga serangkai. Satu paket. Jadi surah Al-Isra ini diapit oleh dua surah. Surah An-Nahl yang biasa kita sebut sebagai surah kecerdasan intelektual. Dan surah Al-Kahfi sesudah surah Al-Isra yang biasa disebut dengan surah kecerdasan spiritual. Surah An-Nahl itu memang luar biasa. Di situ digambarkan ada komunitas lebah. Lebah itu serangga yang mirip lalat. Tetapi serangga itu memang punya pembagian tugas. Kalau lebah itu digambarkan dalam Al-Quran, mencari makanannya di tempat-tempat yang bersih dan harum. Di kembang-kembang yang cantik, yang harum. Dan produknya itu nanti menjadi obat. Kata Rasulullah, al-asal da'ukulidain dawa. Madu itu obat daripada segala macam penyakit. Sebaliknya lalat. Mencari makanannya di tempat-tempat yang busuk, yang bau, jorok. Maka itu produknya itu menjadi penyakit buat umat manusia. Ada seorang guru besar, Unhas, Profesor Dr. Haji Andi Mapatoba, disertasinya tentang lebah madu. PhD-nya di sini. Menarik ya, karena ternyata sarang lebah itu punya karakter. Mulai dari madunya, sarangnya, sampai kepada sengatan lebahnya ini sendiri juga pengobatan. Diungkapkan bahwa di Jerman itu ada sebuah rumah sakit lebah madu. Biasanya kalau enggak susah dilayani lagi oleh dokter di rumah sakit konvensional. Di rumah sakit lebah madu itu di situ ada pusat pengobatan lebah madu. Sejenis penyakit tertentu diobati dengan sengatan madu. Sengatannya itu sendiri. Yang kedua, sarangnya itu sendiri juga sangat efektif untuk mengobati sejenis atau beberapa jenis penyakit tertentu. Apalagi madunya. Dan madu yang paling bagus menurut beliau, itu yang mencari kembangnya di kebun anggur. Nah persis kalau kita lihat ayatnya surah An-Nahl itu, ayat anggur dulu kemudian disusul dengan ayat-ayat, dua ayat yang berbicara tentang An-Nahl, lebah. Lebah itu tiga unsur strukturnya, jadi yang paling penting posisinya itu ratu lebah. Ya, ratu lebah itu bisa bertahan hidup sampai 3 tahun. Ya. Kemudian, kata beliau, lebah yang berkerumun di sarangnya itu bukan tugasnya mencari madu di kembang-kembang. Itu hanya semacam security-nya sang ratu lebah. Maka itu daya tahannya bisa sampai 3 bulan. Bisa sampai 4 periode. Tapi yang mencari makanan atau yang mencari sumber-sumber madu itu yang berterbangan sampai 20 km per hari. Mengisap madu dari kembang-kembang kemudian di-store ke sarana. Itu hanya masa hidupnya 1 periode. Subhanallah. Jadi Allah menciptakan contoh buat kita semuanya dengan memberi nama surah An-Nahl. Ada lagi banyak ayat-ayat sains di dalam surah An-Nahl ini. Nah setelah itu baru kita pindah ke surah Al-Isra. Al-Isra-nya itu mungkin bisa dijangkau oleh akal. Perjalanan horizontal. Ya, pesawat supersonik itu dari Mekah ke Palestina. Ya, ada pesawat cepat itu. Tapi untuk Mi'raj sampai ke puncak itu tidak bisa.
Jadi Isra itu pun juga terjadi dalam situasi puncak emosinya. Nabi sedang sangat bersedih. Bagaimana tidak bersedih? Semakin banyak ayat turun yang harus dijalankan, disampaikan, diamalkan. Tapi pelindungnya yaitu Khadijah dengan Abu Talib, dua-duanya meninggal dalam tahun yang sama. Jadi bagaimana Nabi tidak bersedih? Maka itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesengsaraan. Sampai sejak hari wafat, Nabi tidak pernah hidup, tidak pernah tidur di rumah. Dia ke rumah tantenya. Bahkan Mi'rajnya itu pun juga dari rumah tantenya itu naik ke Sidratil Muntaha. Seperti Nabi frustrasi. Bagaimana mungkin saya bisa melanjutkan ajaran Islam tanpa tangan kanan? Selama ini kan Khadijah itu adalah tokoh bangsawan besar, darah biru yang sangat segan. Bukan saja karena kaya, ya, tapi bangsawan. Quraisy, Bani Hashim lagi. Karena kasta-kasta Arab pada waktu turunnya Quran pada masa Nabi itu ada 12 kasta. Mulai dari budak yang paling rendah statusnya itu budak ajami perempuan. Ajami itu adalah non-Arab, budak-budak. Maka itu tradisi psikologis di sana kan masih ada pembantu perempuan dari luar negeri. Yaitu dianalogikan budak perempuan. Dalam syair bahasa Arab itu, budak-budak perempuan asing dijual di pasar pun gak laku. Begitu hinanya budak perempuan non-Arab. Kalau budak Arab lumayan. Nah, yang paling tinggi adalah bangsawan Quraisy. Quraisy itu banyak, tapi ada Bani Hashim itu yang paling unggul. Nah, Khadijah di situ. Abu Talib pamannya juga di situ etniknya. Jadi disegani betul. Begitu dua tokoh pelindungnya Nabi ini wafat, maka segera akan dieksekusi nanti. Sudah lama kita akan habiskan si Muhammad itu, tapi sekarang sudah enggak ada penghalangnya lagi. Dalam kondisi seperti ini, Nabi dihibur dengan Mi'raj. Dengan segala macam pemandangan yang ada di atas, seperti yang sering kita dengarkan dalam Quran Maulid, dalam Isra Mi'raj. Saya tidak jelaskan. Nah, kalau kita dalam kondisi sedang diancam nyawanya, sementara dia dinaikkan di puncak, bukan saja surga, melampaui surga, karena berjumpa dengan sang pencipta surga. Kalau kita, ya udah, aku gak usah turun lagi deh ke bawah. Nyawa melayang. Di situ kan bisa dia undang ke roh kekasihnya. Mungkin ibunya bisa berjumpa di situ. Ayahnya, istri-istrinya. Tapi apa yang terjadi? Enggak, aku tidak betah di sini. Aku ingin umatku juga mencicipi tempat ini. Umat-umat ini. Jadi tidak sampai semalaman Nabi minta turun. Kenapa minta turun? Aku tidak ingin mencicipi kenikmatan ini sendirian. Umatku juga harus mencicipi apa yang disebut dengan Mi'raj. Maka itu Rasulullah menyampaikan, ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Nah, siapapun yang akan mi'raj, ya, itu tentu ada persyaratan. Ayat tadi menyatakan bahwa subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Jadi subhana itu artinya mensucikan Allah. Mensucikan itu di dalam Al-Quran itu ada dua bentuk, ya. Mensucikan itu biasa juga disebut dengan tanzih. Tanzih itu pensucian. Ada dua macam tanzih subuhi, mensucikan Allah dari segala pikiran negatif. Contoh pikiran negatif kita terhadap Allah ini. Ini kok Allah diskriminatif, ya. Saya stigmati sholat tahajud. Salat hajat, salat duha, puasa Senin Kamis. Ya. Tetapi kok miskin seperti ini? Tetangga saya enggak pernah tersentuh air wudu. Konglomerat pejabat. Ya, nasib. Itu pikiran negatif yang harus dibersihkan. Pembersihan pikiran negatif terhadap Allah itu disebut dengan tanzih subuh. Tapi bagi orang yang ingin mencapai puncak, bukan hanya membersihkan pikiran negatif. Pikiran positif pun juga harus dibersihkan. Itu yang disebut dengan tanzih kudusi. Apa yang dimaksud tanzih kudusi?
membersihkan pikiran positif kita terhadap Allah. Contohnya, enggak kok Tuhan itu maha adil. Ya. Penyakit itu kan sebetulnya surat cinta Tuhan. Satu hari didera penyakit demam, diampuni dosa kita selama satu tahun. Ya Allah, panjangkanlah demamku 10 hari, 10 tahun yang lampau kami digulung dosanya. Kan? Tidak diutus suatu musibah, melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau. Jadi ada hiburan. Allah bagus kok. Allah yang maha baik, pasti semua yang datang darinya pasti baik-baik. Pikiran positif seperti ini pun juga harus dibersihkan. Karena sepositif apapun pikiran kita terhadap Allah, jauh lebih hebat Allah daripada apa yang kita definisikan ini sendiri. Allah seperti samudra, kita hanya seperti cangkir kecil. Bagaimana mungkin cangkir kecil bisa mengukur satu samudra? Maka itu pikiran positif pun harus dibersihkan. Itu yang disebut dengan tanzih kudus. Itu artinya subhanallah. Itu artinya dalam ayat wasabbih bihamdi rabbik wastaghfiru innahu kana tawwaba. Sucikanlah nama Tuhan. Bertasbihlah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan tasbih, itu mengucapkan lafaz tasbih. Fasabbih, bertasbihlah, artinya bersihkan pikirannya, baik yang positif, apalagi negatif. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Alladhi, ya, subhanalladhi asra bi'abdihi. Dalam bahasa Arab, asra itu muta'ab. Jadi menggunakan kalimat pasif. Jadi yang proaktif itu ialah Allah mengundang Nabi Muhammad naik ke atas. Kalau Allah yang proaktif, Nabi Muhammad pasif, tidak perlu dipertanyakan. Jaket apa yang digunakan Nabi bisa tahan dingin kok sampai ke puncak. Kendaraan apa itu urusan Allah. Karena asra di situ kan. Bukan dia yang proaktif untuk melakukan perjalanan spiritual. Ya. Subhanallah di asra. Bi'abdihi. Nah ini menarik nih. Allah tidak mengatakan subhanallah di asra binabihi atau birasulihi atau bimuhammad. Apa artinya? Ya. Subhanallah di asra, maha suci Allah. Kalau asra itu perjalanan naik ke atas. Karena kalau perjalanan ke samping, ya ada safara. Walimatu safar, kalau kita ke Mekah itu kan horizontal. Tapi kalau perjalanan naik ke atas itu terapi, tanah, mi'raj itu, as-sair, ada tujuh bahasa Arabnya dalam Quran, perjalanan spiritual. Termasuk yang paling suci itu adalah Isra. Kan bisa sampai mentok ke puncak. Kalau as-sair mungkin hanya sampai di langit. Tapi kalau mi'raj itu bisa sampai ke puncak. Subhanallah di asra bi'abdihi. Jadi bukan cuma Nabi yang bisa mi'raj, karena Allah tidak mengatakan bi rasulihi atau bi nabiyihi atau bi Muhammad, tapi bi abdihi. Semua hamba berpotensi untuk mi'raj. Seperti hadis tadi, salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita salat pada hakikatnya, itu mi'raj kita. Berarti kalau kita 5 kali salat sehari semalam, mi'raj kita itu 5 kali sehari semalam. Terus, apakah semua hamba bisa mi'raj? No. Kenapa? Karena ada huruf banyak di situ kan? Subhanallah di asra bi'abdihi. Di dalam bahasa Arab itu al-ba'u lit-tab'id atau biasa disebut al-ba'u lil-ilham. Ya, apa itu? Kedekatan. Nempel. Wamsahu biru'usikum, membasuh kepala. Jadi nempel telapak tangan ini ke kepala. Jadi banyak di situ lengket. Jadi yang bisa mi'raj ke atas itu ialah hamba yang nempel dengan Tuhan, yang attachment-nya dengan Tuhan itu sangat kuat. Nah, kalau kita enggak rapat, enggak nempel, enggak dekat dengan Tuhan, ya enggak bisa naik. Nah, kalau ingin mi'raj betul-betul rasakan kedekatan itu dengan Allah, itulah mi'raj. Subhanallah di asra bi'abdihi. Lailan, apa yang dimaksud al-lail? Kenapa mi'raj Nabi pada malam hari? Kenapa bukan di siang hari? Ini juga menarik. Perjalanan spiritual itu di dalam Al-Quran lebih banyak di
Satgas kita itu pada malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang paling mulia itu adalah malamnya Lailatul Qadar, bukan hari Qadar. Bukan siangnya Ramadan, tapi malamnya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Bukan harul qadar khairun min alfi syahr. Ada apa di malam hari? Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ibadaka rabbuka maqama mahmuda. Ya kan? Siapa yang ingin mencapai tempat yang terpuji di atas maqama mahmuda, syaratnya wa minan laili fatahajjad. Hendaklah banyak sujud di malam hari. Makna lail, apa yang dimaksud dengan malam? Apa itu the night, the mystery of night? Apa itu malam? Malam itu sesungguhnya dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Itu makna konotatif, ya, dan makna hakikat. Malam itu bisa berarti malam artinya gelap karena matahari tenggelam. Tapi malam juga bisa berarti simbolik. Malam dalam arti keheningan, kepasrahan, kesyahduan, kedamaian, kekhusyuan, kehangatan, kerinduan. Nah, jadi kalau ini mi'raj, ciptakan suasana lailiyah. Dalam bahasa Arab itu al-lail itu tadi tidak mesti harus gelap gitu. Memang Allah dalam pengertian gelap itu. Tapi memang bukankah kegelapan itu menjanjikan sebuah ketenangan? Bukankah malam hari juga menjanjikan kesejukan, kesyahduan, kehangatan, kerinduan, kepasrahan, totalitas, kecintaan, putih, lembut, dan khusyuk? Jadi kalau ingin mi'raj, suasana kebatinannya harus menjadi lailiyah, bukan nahariyah. Nahariyah itu yang aktif, itu power struggle, rasio yang aktif. Tapi kalau lail itu emosi, nurturing kita yang aktif. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, jika ingin naik ke atas, lembutkan dirinya. Femininity is the superpower. Justru kelembutan itu yang super power, bukan struggle itu yang super power. Jadi kalau ini mi'raj, rahasianya lembutan itu sendiri. Maka itu rahasia kehebatan Allah dalam Asmaul Husna. 80% sifat-sifat Allah dalam 99 itu sifat feminin, bukan maskulin. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim, setiap surah kecuali surah At-Taubah yang isinya perang. Tidak pernah Allah memperkenalkan dirinya Bismillahirrahmanirrahim wal mutakabbir, dengan nama Allah yang Maha Ampun dan Sombong. Enggak. Tidak pernah kita baca Bismillah al-muntaqim wal jabbar, dengan nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Pemaaf. Itu hanya terulang satu kali. Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, dan Al-Mutaqim. Maha Pendendam, Maha Ampun. Hanya satu kali dalam Al-Quran. Tapi Ar-Rahim, Maha Penyayang, 114 kali terulang. Ar-Rahman, 57 kali. Jadi lembaran-lembaran Quran itu bertaburan nama-nama feminin Allah. Nama yang sangat kondusif itu mengorbitkan kita ke langit. Karena kalau nama maskulin, berat bawaannya naik ke langit. Orang yang sombong tidak akan pernah mencium bau syurga, kata Rasulullah. Tapi orang yang feminin, orang yang lembut, orang yang santun, orang yang tawadu, itu yang melejit naik ke atas. Jadi kalau ini mi'raj, tawadu lah. Kita lailiyahnya, bukan nahariyah. Nah ini rahasianya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi setelah Allah memberikan suasana lailiyah, nah kalau al-lail itu kan kelembutan itu muncul. Sebentar lagi Ramadan muncul kan Lailatul Qadar. Itu juga masih pertanyaan besar buat kita. Apakah Lailatul Qadar itu turun di malam hari dalam pengertian simbolik atau hakiki? Bagaimana kita bisa menjemput Lailatul Qadar di tengah malam 17, 19, 21, 23?
ya. Kalau kepala kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan struggle. Apa sih yang dimaksud malam di sini? Apakah malam dalam pengertian fakta harus gelap? Atau malam dalam pengertian keheningan, kesyahduan dalam pengertian? Kalau malam dalam pengertian fakta, kasihan Amerika tuh. Di sini jam 2 malam, di sana jam 2 siang. Orang Islam Amerika kan sekarang udah banyak. Malam yang mana digunakan Tuhan kalau malam dalam pengertian fakta? Atau Saudi Arabia, tempat turunnya Quran. Di Indonesia udah keburu pagi kan. Al-Lailah di situ ukurannya di mana? Jadi kalau fisik itu ukurannya malam secara fisik, ada kebagian ada enggak kebagian. Tapi kalau suasana kebatinan, malam dalam pengertian batinnya tadi, keheningan, kesatuan, ibu-ibu, suaminya pergi ke kantor, anaknya pergi ke kampus, pergi ke sekolah, membantunya istirahat, bulan Ramadan, di samping lemari gelar sajadah salat Duha. Enggak ada suara apapun, hening-hening-heningnya. Itu Al-Lailah dalam pengertian bahasa Arab. Maka itu tidak ada waktunya kapan Lailatul Qadar. Pokoknya jaga-jaga mulai dari Ramadan awal sampai akhir. Siapa yang betul-betul menampilkan penampilan ekstra baik, maka pasti akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Apakah Lailah dalam pengertian maknawi atau makna hakiki? Jadi, untuk minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa dimaksud masjid? Kenapa ada persyaratan di situ masjid? Masjid itu kan bahasa Arab dari akar kata sajadah. Sajadah itu artinya apa? Menundukkan kepala ke lantai. Itu namanya sajad. Kalau kita sujud, ya, menyungkurkan kepala kita ke sajadah, tapi isi kepalanya ke mall, itu bukan sujud, itu sajad. Perintah Tuhan itu wasjud waktu tarik sujud dan dekatkan dirinya kepada Allah. Jadi bahasa Arab itu fi'il sajadah artinya sujud, tersungkur kepalanya ke lantai. Tapi tidak semua orang sajad itu sujud. Nanti orang itu bisa disebut sujud kalau isi kepalanya pun juga, jiwanya, hatinya, kalbunya ikut sujud tersungkur di atas di hadapan kebesaran Allah, itu baru disebut sujud. Nah, saya ingin tanya kepada para mahasiswa kita di sini, yang selama ini kita lakukan apa, sajad atau sujud? Jujur. Apakah kalau kita sujud itu totalitas diri kita sujud, hati kita, jiwa kita, roh kita, perasaan kita, semua kita serahkan kepada Allah. Kalau hanya kepalanya sujud, isi kepalanya rekreasi kemana gitu, itu sajad namanya. Itu bukan sujud. Jangan-jangan kita lebih banyak sajad daripada sujud. Pantas doa kita enggak dikabul-kabul. Nah, sekarang kita mulai harus merubah. Sujudlah. Totalitas harus letakkan dirinya di hadapan pada seorang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari masjid ke masjid tempat sujud. Jadi sajad, sajidon orang yang sujud. Masjidon tempat sujud. Jadi masjid itu tidak mesti harus ada bangunan. Kalau kita lihat dalam merah itu kan. Minal masjidil haram, masjid haram pada waktu Nabi itu enggak ada bangunan. Pelataran Ka'bah itu masjid. Masjid Al-Aqsa enggak ada bangunan, batu gantung itu. Ya sekarang sudah dibungkus dengan bangunan itu. Dulu di atas batu itu Nabi memimpin salat. Maka itu disebut batu gantung. Kenapa? Karena konon ceritanya batu itu juga ingin ikut mi'raj bersama para nabi. Karena Nabi kan memimpin roh para nabi salat pada waktu. Minal masjid haram ila masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu dua pendapat dalam ilmu tafsir. Aqsa dalam pengertian Palestina sekarang, tapi Aqsa dalam bahasa Arab itu paling jauh. Jadi yang dimaksud Masjid Aqsa dalam ayat itu, menurut ulama sebagian, itu di Sidratul Muntaha. Karena paling jauh, tempat paling jauh adalah Sidratul Muntaha di sisi.
Memang tempat transitnya di situ, tapi aksanya di sana. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi lailan min masjid aqsa alladzi barakna. Nah, tempat yang sering kita pakai sujud itu berkah tuh Bapak. Maka itu kita perlu langganan dengan tempat sujud kita. Masjid, musala, langgar, surau, zawiyah. Zawiyah itu apa itu? Zawiyah itu tempat selebar sajadah di samping lemari, di samping tempat tidur, sering kita pakai sholat tahajud. Kalau itu dipermanenkan, itu namanya zawiyah. Zawiyahnya Maryam. Dalam surah Maryam itu kan. Jadi lebih kecil daripada musala. Nah, kalau kita enggak sanggup membangun musala, bikin zawiyah sendiri. Kalau rumah kontrakan kita kecil, ya, kamar kita kecil, samping meja belajar, taruh permanen sajadah di situ. Jangan pindah-pindah salat. Ruang tembus langit. Tidak boleh diinjak-injak sembarangan tempat itu, zawiyah kita. Seolah-olah itu ruang tembus langit. Mi'raj kita di tempat itu. Kita kan suka apa ya? Kalau Nabi itu enggak suka ganti-ganti sajadah. Kita ada sajadah baru pakai lagi. Nabi cangkirnya pun juga jarang diganti. Pecah baru diganti. Maka dikasih nama tuh, cangkirnya dikasih nama, sisirnya dikasih nama, cerminnya dikasih nama, untanya. Untanya pun juga diganti, kalau tua itu nangis unta itu. Coba lihat, air matanya unta itu menetes, masih ingin aku duduki keliling berdakwah. Tapi sudah harus digantikan oleh unta yang lebih seger. Jadi nasihat buat kita. Jangan suka ganti-ganti mushaf Quran. Kalau langganan itu mencintai kita. Sajadah, ini kekasih saya. Kemana pun aku pergi, sajadah ini harus ikut. Itu sahabat kita. Sajadah itu baurah. Kendaraan spiritual mengorbitkan kita ke puncak. Selesaikanlah setiap persoalannya di atas sajadah. Sajadah itu kapling kecil Tuhan. Apakah kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya? Sajadah itu baurah. Barang siapa yang menyelesaikan persoalannya di atas sajadah kecil itu, wa takunul jibalu kal'ihnil manfud, maka jadilah persoalan yang menggunung di pundak ini berterbangan bagaikan kapas. Jadi jangan menyelesaikan persoalannya sendiri terlalu berat. Serahkan Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini rahasia. Alladzi barakna haulahu. Di mana ada masjid yang paling sering ditempati sujud, itu pasti lebih berkah. Maka itu masjid tua itu, karismatiknya, ya, kesakrannya lebih kuat. Maka kenapa itu? Masjid haram itu. 100 ribu. Lebih utama daripada salat kita di tempat ini. Kenapa? Karena itu alladzi barakna haulahu. Masjid Madinah 20 ribu. Kita di sini satu. Itu ada berkah di situ. Apa yang dimaksud berkah? Divine intervention. Ada intervensi Allah di tempat itu. Mari kita menciptakan berkah. Berkah itu, iya, bahasa apa ya? Bahasa agama, terutama bahasa agama Islam. Pak Direktur, sekolahnya di sini, kembali menjadi direktur di sini. Ini berkah. Berkah. Jadi, ada sebuah kebahagiaan yang kita peroleh dalam suatu tempat atau waktu tertentu, itu berkah. Ada intervensi ilahi di sini. Kita kan falsafahnya ya, kita bukan mencari yang besar, yang tinggi, yang banyak. Tapi kita mencari yang berkah. Berkah itu kan tidak mesti harus banyak. Apa artinya banyak? Tapi kalau enggak berkah. Banyaknya teman-teman kita punya rumah besar seperti istana. Punya mobil mewah banyak. Tapi isinya kayak rumah sakit. Rumah sakit itu besar. Kamarnya banyak, tapi isinya rumah sakit itu. Berantem suami istri, anaknya gak pernah akur satu sama lain. Ya Allah. Anak pertama
autis, anak kedua narkoba, anak ketiga dikejar-kejar polis. Padahal pejabat uangnya banyak. Kurang apa dia? Itu enggak berkah. Atau kaya raya, enggak boleh makan nasi, gula, enggak boleh minum gula. Jangan makan daging, kolesterol. Jangan makan sayur, campuran. Masya Allah. Itulah orang miskin. Apa itu yang kita akan cari? Baiti jannati rumahku syurgaku. Gubuk tapi isinya syurga. Itu lebih baik daripada istana isinya neraka. Kalau bisa sih ya, istana isinya syurga. Enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Wabil akhirati hasanah kan. Ya. Bagian terakhir ayat itu. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu, kalian nanti akan tersingkap muka syafah. Jadi kalau semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin tinggi kita mi'raj, maka semakin rahasia terbongkar, terungkap. Jadi alam gaib itu tidak sama setiap orang. Ada orang alam gaibnya itu tebal. Ada orang alam gaibnya transparan. Nah, coba kita lihat. Alam gaib kita seperti apa? Makin tinggi kita ke atas, semakin, ya kalau kita naik di Menara Istiqlal atau Monas, satu Jakarta bisa kelihatan. Tapi kalau kita hidup di basement, nggak lihat apa-apa. Jadi kalau ingin melihat transparansi lebih banyak, naik ke atas. Kalau kita makin tinggi ke atas, alam gaib kita makin terbatas. Linuriyahu. Min ayatina, kita bisa melihat tanda-tandanya Allah. Alam ini tanda. Tandanya siapa? Tandanya Allah. Jadi selama kita masih melihat pohon ini pohon, ya, kita belum tersingkap. Kalau kita sudah menyaksikan bahwa pohon ini ternyata pohon, kamu yang pakai jubah pohon, kamu yang pakai jubah matahari, siapa yang pakai jubah laut dan sebagainya. Begitu disingkapkan jubah itu, Masya Allah. Jadi kita itu selama ini enggak ngeh bahasa Jawanya. Terlena. Ini ada pakai baju batik, ya, peci dan sebagainya. Karpet merah. Tapi kita enggak sadar yang kita lihat ini adalah kapas. Jadi linuriyahu artinya kita mampu menyaksikan. Bukan lagi bendera merah putihnya, tapi benang-benangnya. Apa benang sutra atau katun. Jadi komprehensif kita menyaksikan, itulah orang yang mendapatkan berkah. Linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ada hadis Nabi, orang yang begitu dekat dengan Tuhannya ialah orang yang sudah tidak mampu membedakan antara fardu dan sunat. Wajib dan sunat itu dikerjakan karena itu dicintai Allah. Sama-sama dia meninggalkan antara haram dan makruh. Makruh tidak sampai haram, tapi itu tidak disukai oleh Allah, ditinggalkan. Orang yang tidak lagi membedakan antara sunat dan wajib, semua dilakukan, itu dia akan meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Nah kalau Allah maha mendengar dan maha melihat, orang itu pun juga bisa meminjam potensi Allah seperti itu. Nah kalau orang sudah mi'raj, etalase yang dipamerkan di langit itu jauh lebih cantik, indah, dan enak, nyaman. Selama tinggal dunia. Tidak mabuk dunia lagi. Kenapa? Dia sudah mengintip langit. Orang yang tidak pernah mengintip langit, itulah yang akan menjadi budak-budak dunia. Maka itu mi'rajlah. Supaya kita jangan mabuk dunia. Inilah hikmah Isra Mi'raj. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Terlambat kita menjemput bulan suci Ramadan, kalau nanti Ramadannya baru datang, kita jemput. Maka itu, jemputlah karpet merah Ramadan itu harus dibentangkan pada bulan Rajab dan Syaban. Maka itu Nabi menekankan doa. Allahumma bariklana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Bulan Rajab,
baru lewat mana. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Jemputlah bulan Ramadan itu bulan Rajab dan bulan Syaban. Bersihkan dirinya melalui Rajab dan Syaban supaya energi Ramadan itu tidak lagi diboroskan membersihkan masa lampau kita, tapi dipakai energinya naik ke langit. Energi Ramadan terbatas. Itu rahasianya, Bapak. Minta maaf dulu kepada kedua orang tuanya, mungkin ada dosa. Bayar utangnya yang belum terbayangkan. Ziarahi makam orang tua. Kembalikan barang orang yang pernah kita ambil tanpa pemberitahuan. Makin dekat bulan Syaban, mulailah khatam Quran di situ. Mulailah salat-salat sunatnya jangan ditinggalkan lagi. Bulan suci Ramadan kita enjoy dengan Tuhan. Maka energi Ramadan itu full power kita naik ke langit. Mi'raj. Karena itu, the power of Ramadan tadi. Jika ingin mendapatkan the power of Ramadan, persiapkan diri sejak bulan Rajab, Syaban. Sulit mendapatkan the power of Ramadan kalau kita mulai pada bulan Ramadan. Sejarah Islam itu sejarah Ramadan. Ya, seperti Pak Lutfi tadi katakan. Semua atau hampir semua peristiwa-peristiwa Ramadan itu yang terjadi dalam sejarah dunia Islam. Jadi seluruh peristiwa monumental dalam Islam itu terjadinya pada bulan suci Ramadan. Pelantikan Nabi, turunnya Al-Quran, Ramadan, semua itu. Dan yang paling penting juga adalah Perang Badar. Perang Badar itu memang mau dihabisi Nabi ketika itu. Seluruh umat Islam dan agama Islam harus dikubur hari itu. Tapi Nabi bulan Ramadan berdoa. Ya, dikepung tuh komunitas Islam dihabisi. Berkumpul, bersekongkol seluruh kabilah akan menghabisi Nabi. Di padang pasir terkepung. Tidak pernah Nabi berdoa seperti itu. Kelihatan ketiaknya. Ya Allah, kalau kami kalah dalam Perang Badar ini, punahlah sudah agamamu sebelum waktu. Tiba-tiba setelah Nabi berdoa, gelap langit, angin puting beliung, menerbangkan seluruh kema-kema elit yang dipimpin oleh raja dan permaisurinya datang. Yang paling menarik dalam hadis itu, pelepah-pelepah kurma berterbangan kena leher-leher putus. Lebih tajam daripada pedang. Kuda pun berterbangan. Tapi anehnya, pasukan Nabi tidak kena angin puting beliungnya ini. Junu dalam taroha, musuh melihat ada tentara yang berjubah putih turun dari langit. Penuh padang pasir. Nyalinya musuh yang tadi mengepung Nabi itu. Angkat tangan. Dirantailah di masjid. Itu kemenangan besar. Perang pada bulan suci Ramadan tidak pernah Nabi kalah. Penaklukan kota Mekah tanpa setetes darah yang pernah mengusir Nabi ditundukkan, ditaklukkan pada bulan suci Ramadan. Peperangan apa yang terjadi pada bulan Ramadan? Menang mutlak Rasulullah. Hampir semua negara Islam itu merdeka pada bulan suci Ramadan. Mesir, pengusiran Salahuddin Al-Ayyubi mengusir perang salib itu juga bulan Ramadan. Spanyol kota bulan Ramadan. Bulan Ramadan berikutnya satu Spanyol itu ditundukkan oleh pasukan Islam. Indonesia tadi 9 Ramadan 17 Agustus maka itu diumumkan secepatnya karena mau orang salat Jumat. Itu berkah salat Jumat, berkah bulan Ramadan. Kerajaan-kerajaan kecil, ya, sultan-sultan, apa yang belum sultan pada waktu itu ya, saya ingat betul, ia masih bertahan tidak masuk agama Islam itu juga pada akhirnya satu persatu mengakui kehebatan sultan pada bulan Ramadan. Raja Bone persis itu, terbesar di Indonesia Timur, itu juga takluk pada bulan suci Ramadan. Karena itu, bukan saja soal perang, semua bangunan-bangunan monumental yang dibangun pada bulan Ramadan itu juga jaya sampai sekarang ini. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sudah 1100 tahun umurnya tertua di dunia.
itu dibangun pada bulan suci Ramadan oleh dinasti Fatimiyah. Karena itu sebelum kita masuk kepada bulan suci Ramadan, mari kita menancapkan sebuah rencana. Insya Allah nanti saya akan melakukan sesuatu pada bulan Ramadan, termasuk membayar zakat. Kalau perlu juga bayar pajaknya sekaligus. Starting point untuk haulnya itu dihitung pada bulan Ramadan, supaya nanti pahalanya berlipat-lipat ganda. Karena bulan suci Ramadan itu bukan bulan biasa. Mengapa para nabi waktu memimpin, dipimpin oleh Rasulullah, berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan kami hidup menjadi umat Nabi Muhammad tanpa membawa ajaran kami. Kenapa kalian ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Karena ada bulan Ramadan, kami dulu enggak pernah ada. Ada Lailatul Qadar, kami dulu enggak pernah kenal Lailatul Qadar. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad SAW punya Ramadan, punya Lailatul Qadar. Jangan sampai kita menyanyiakan bulan Ramadan. Karena Ramadan itu penuh dengan power yang luar biasa. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur. Ini saya sengaja menyampaikan hal ini, karena ini pembahasan seperti ini jarang dibahas dalam merah. Ya. Kita sejarah-sejarah itu sudah paham lah kita semuanya. Tapi penghayatan kita terhadap ayat ini tadi, ya, diawali dengan ayat kecerdasan intelektual, lalu kecerdasan emosional yang mengangkat Nabi ke atas. Surah Al-Kahfi saya tidak bahas, tapi apa isinya Surah Al-Kahfi? Di situ ada orang yang Al-Kahfi tidur 309 tahun enggak masuk akal. Ada Khidir di situ yang tidak masuk akal, tapi menjadi gurunya orang paling pintar Nabi Musa di situ. Cerita-cerita yang ditampilkan dalam Surah Al-Kahfi itu semuanya harus melalui kecerdasan iman. Enggak bisa dengan otak. Maka itu cara untuk memahami Surah Al-Kahfi, dalami Surah An-Nahl, dalami Surah Al-Isra, baru kita bisa memahami Surah Al-Kahfi. Itulah tiga serangkai dalam Al-Qur'an. Surah Al-Nahl, Surah Al-Isra, dan Surah Al-Kahfi. Pemahaman komprehensif, kecerdasan intelektual An-Nahl, kecerdasan emosional Surah Al-Isra, kecerdasan spiritual Surah Al-Kahfi, itu akan melahirkan insan kamil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Ki Haji Nasruddin Umar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Beliau tadi dengan detail mengulas tafsir ayat surat Al-Isra ayat 1, bagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah dimaknai dengan kondisi kekinian, bagaimana seorang hamba itu bisa mi'raj juga menuju Allah dengan tadi syarat ada pembersihan hati, pikiran-pikiran baik pikiran negatif maupun pikiran positif, dan dengan bekal itulah nanti seorang hamba itu akan bisa meraih energi Ramadan. Jadi energi Ramadan itu harus disiapkan sejak bulan Rajab, dan alhamdulillah ini di akhir bulan Rajab, ya, tanggal 29 Rajab, dan besok akan memasuki bulan Syakban insyaallah, dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan temanya sangat bagus sekali tadi Prof. Nasaruddin. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk sekedar laporan Bapak Ibu yang ada di sini, alhamdulillah peserta Zoom kita Prof dan para Bapak Ibu itu mencapai 940-an. Jadi kapasitas 1000 Zoom. Jadi alhamdulillah sempat mencapai 940-an, mencapai hampir 1000. Dan alhamdulillah tadi menyimak dengan khidmah apa yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin. Baik, untuk penanya mungkin karena banyak yang ada di Zoom, jadi untuk penanyanya ada 5 penanya. Dua penanya yang ada di gedung G, dan nanti 3 penanya yang ada di Zoom. Nanti mungkin Prof. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama yang ada di gedung G, silakan. Ada yang bertanya? Oh ya, Pak Syahrul, silakan. Mohon panitia di silakan. Silakan Pak Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Profesor Nasaruddin yang saya hormati, tadi diterangkan mengenai subhanallah itu kaitannya dengan sesuatu yang di luar nalar. Kemudian Profesor tadi menyebut tentang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada beberapa tafsir yang pernah saya baca bahwa penghuni Al-Kahfi itu adalah salah satunya adalah anjing gitu. Mohon apakah ini benar atau bagaimana menurut pandangan Prof? Nah, kalau kita kaitkan dengan saat ini, mungkin ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa terkait dengan perlakuan terhadap anjing itu berbeda-beda. Bagaimana, mungkin karena dikaitkan dengan beberapa hadis Nabi dan juga riwayat. Nah, bagaimana sebenarnya kedudukan anjing di dalam dua sumber ini? Kemudian kalau kita kaitkan dengan kekinian, ya, Menteri Agama kemarin sempat ramai juga ya, menyandingkan antara suara azan dan gonggongan anjing, meskipun menurut saya itu bukan maksud Menteri Agama seperti itu. Nah, ini juga kita kaitkan juga dengan pandangan monolitik gitu. Apa yang terjadi saat ini bahwa kadang-kadang suatu golongan itu memutlakan pendapatnya masing-masing. Padahal berbagai mazhab itu punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini yang relevan dengan PKS dan terkait dengan pembentukan karakter. Bagaimana membentuk karakter mahasiswa itu menjadi umatan wasato, umat yang pertengahan, umat yang moderat. Terima kasih Prof. Nasaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tamu sekali lagi, satu lagi. Ya, silakan nanti Bapak yang duluan. Panit ya. Ya, silakan Bapak. Mungkin perkenalan dulu Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Surya Wijayo dari Jasin Daur Tekainstan. Yang mau saya tanyakan tentang Mi'raj, Pak Ustaz. Apakah Nabi Isa itu juga Mi'raj juga? Kan sama-sama dinaikkan ke atas. Lalu apakah juga sama isi yang didapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isi mi'rajnya Nabi Isa alaihi salam? Yang kedua tentang keberkahan, yang di mana Pak Ustaz tadi menyebutkan keberkahan itu seperti diumpamakan seperti rumah yang seperti rumah sakit, ada aja yang mendapatkan musibah. Jika itu keberkahan itu apa Pak Ustaz? Dan apakah jika kita misalkan mempunyai asisten rumah tangga yang butuh pekerjaan, lalu kita pekerjakan dengan bayaran semau kita, lalu kita tidak memperhatikan kesejahteraannya, apakah kita juga bisa menghilangkan keberkahan itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Prof. Nasaruddin untuk menjawab. Iya, anjing jadi itu. Dalam Al-Qur'an itu ada anjing. Dalam surah Al-Kahfi. Bahkan anjing itu setia untuk menjadi pengawal wali Allah itu. Yang tidur selama 309 tahun, tapi dalam ayat itu anjingnya tidur di luar gua. Tapi dalam gua itu adalah kekasih Tuhan. Dalam Al-Quran juga ada anjing. Boleh memelihara anjing. Bahkan tangkapan anjing itu
Kalau anjing buruan ya, itu juga boleh, tapi sisa daging bekas gigitannya itu dibuang. Nah, kemudian setelah disembelih. Jadi, dalam Al-Quran itu dua konotasi anjing. Ada anjing penjaga positif, ada anjing asal bekas itu juga positif, karena dia memelihara, menjaga di mulut gua itu enggak ada yang, enggak ada binatang yang mengganggu tuannya yang sedang fana, yang sedang istirahat di dalam gua. Iya, kemudian juga di perkebunan, menjaga perkebunan, itu anjing memang itu punya kecerdasan tersendiri. Ya, anjing polisi itu kan juga memang, anjing itu punya kemampuan-kemampuan tersendiri di atas rata-rata binatang. Nah, anjing seperti ini dianjurkan untuk dipelihara untuk kemaslahatan. Tapi mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau anjing tanpa ada maksud untuk kemaslahatan, hanya hobi saja? Nah, sementara ada najis, apa ada hadis yang mengatakan idza walaga fihil kalbu fi inai ahadikum, ya, faghsiluhun sab'a maratin ula nabil bara. Jadi kalau ada anjing yang menggilat bejana kalian, maka cucilah 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Berarti najis. Nah, apakah boleh kita melihara anjing? Nah, ada hadis Nabi, ini sahih, barang siapa yang melihara anjing, maka malaikat tidak akan masuk di dalam rumahnya. Padahal malaikat itu kan tujuannya untuk mendoakan kita. Kalau misalnya kita azan, kahmat turun, malaikat itu menjadi makmum di belakang kita. Jadi kalau orang salat diawali dengan azan, tidak pernah salat sendirian, berjubel ke malaikat di belakangnya. Ya. Tapi kalau ada anjing, malaikat tidak akan masuk di rumah itu. Apakah malaikat takut anjing? Tidak. Karena menganggap bahwa anjing itu najis. Ya. Nah, bagi kita dalam mazhab Syafi'i itu, ya kalau memelihara binatang, binatang yang dipelihara itu adalah kucing atau yang tidak najis. Anjing bisa dipelihara, tapi tujuannya untuk menjaga binatang ternak, untuk menjaga perkebunan, dan untuk menjaga rumah yang terlalu luas. Mungkin ada kejahatan di situ ya, itu juga diperlukan. Dan itu ada dispensasinya, tapi tetap ada space-nya, tidak menjadi satu space. Tidur bersama anjing di tempat tidur ya, itu kita tidak melihat dalam tradisi ulama kita seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan Pak Menteri Agama? Saya kira tujuannya Pak Menteri tidak seperti ya, sama dengan Bapak tadi ya. Jangan kita mengalihkan kepada non-substansi, substansinya pernyataan beliau itu ya, ingin agar sound system ini nanti tidak mengganggu orang yang bekerjanya di siang hari perlu istirahat malam atau sebaliknya. Ya, mungkin perlu istirahat dan atau ada bayi yang baru lahir perlu memelihara gendang telinganya itu ya. Atau mungkin juga ada orang yang sedang sakit terganggu dengan suara-suara itu, nggak bisa tidur. Atau mungkin juga ada yang sedang rapat, atau yang sedang rekaman, atau ada yang sedang zooming. Tapi kalau itu semuanya berkepanjangan, maka itu waktu efisien efektif orang yang merencanakan suatu pekerjaannya terganggu dengan sound system. Padahal message-nya sound system itu mengajak orang untuk hadir. Jadi kalau sudah mesin sana juga sudah bunyi, di sini juga mesinnya bunyi. Nah, jadi saya kira kita ambil hikmahnya bahwa masjid itu memang punya bolehlah kita menyiarkan pengajian tarhim dan azan, tapi jangan sampai non-stop. Ya, pada bulan suci Ramadan ada yang 24 jam loh. Di beberapa tempat itu 24 jam memang sengaja ngaji terus, tidak pernah stop. Tapi masyarakat sekitarnya suka. Ya, bahkan kalau di stop, kok kenapa di stop? Ada orang merasa sangat terhibur dengan sound system di masjid itu. Ya, ada kawan saya di sini di Serpong. Baru di rumah, pilot.
Dia jual rumahnya. Kenapa dijual rumahnya? Di sini nggak ada suara azan. Seperti bukan Indonesia. Jadi dia jual rumahnya. Di situ nggak boleh ada masjid. Nggak ada sound system. Nggak ada suara azan di dunia. Jadi telak subuhnya sering. Akhirnya dia pilih ke Cermin Taro sini. Wah, saya nikmat. Saya menikmati betul suara azan, suara pengajian. Jadi tergantung. Tapi di Pondok Indah, sampai hari ini kan nggak ada masjid di dalam kompleks Pondok Indah, itu di pinggir-pinggir aja. Nah, kenapa? Karena sewa rumahnya akan jatuh kalau ada masjid dekatnya. Orang bule tidak mau ngontrak dekat masjid karena bising dan sebagainya. Jadi ada pertimbangan bisnis. Nah, jadi saya kira juga hemat saya, message Pak Menteri itu yang penting adalah kita sama-sama enak. Jangan sampai ada yang melampaui batas. Tapi mungkin contohnya anjing itu menjadi persoalan. Mungkin hanya terlalu spontanitas ya beliau. Banyak contoh lain yang bisa. Tapi itulah manusiawi. Dan juga tidak membayangkan akan seperti itu. Tapi itulah pelajaran. Kita tidak boleh jatuh dalam lubang yang sama. Hanya keledai yang bisa jatuh dalam lubang yang sama. Dan kita mari saling memaafkan, tapi juga jangan mengulangi sesuatu yang bisa menimbulkan kontroversi. Saya kira itu bahkan. Yang kedua adalah Mi'raj. Semua Nabi Mi'raj. Ya Mi'raj itu kan perjalanan spiritual mendekati Tuhan. Kita pun juga Mi'raj. Seperti Nabi tadi mengatakan kan. Apakah yang diperoleh Nabi Isa itu sama dengan diperoleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi begini, ada orang yang mengatakan bahwa salat itu luar biasa karena dijemput langsung oleh Rasulullah. Kalau saya berpendapat bukan dijemput oleh Rasulullah. Tanpa dijemput pun juga salat itu kan turun. Tetapi pas waktu itu memang ya sangat timing pada waktu itu. Karena tidak mungkin syariah mendahului akidah. Maka itu ayat yang turun di Mekah. Itu ayat-ayat akidah. Pangkalan pendaratannya dulu. Tapi syariah dalam arti rukun Islam itu kan Madinah. Ya puasa, zakat, haji, termasuk salat fardu itu setelah akidahnya itu matang. Jadi pas memang Isra Mi'raj itu sebelum Nabi hijrah boleh salat. Nah inilah yang saya maksudkan bahwa Mi'raj itu adalah oleh-oleh Allah untuk Nabi dan kita semuanya diberikan pada saat itu. Ya, apakah yang diperoleh Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi-Nabi yang lain sama dengan kita? Ya. Mi'raj itu ya, mungkin saya enggak tahu seperti apa ya. Salatnya Nabi Musa yang dua kali itu, satu maghrib, satu subuh. Apakah diperoleh dari Mi'raj juga saya belum pernah membaca. Apakah Nabi Isa juga salatnya yang berbeda dengan kita ini? Itu juga seperti itu diperoleh melalui Mi'raj. Nah hemat saya, yang kita tahu adalah rukun Islam. Khusus untuk salat itu memang diturunkan pada saat Nabi. Itu kan ada tawar-menawar. Ini kan 50 salat itu. 50 salat itu dikurangi 5 sampai mentok 5. 50 juga masih diminta ditawar umatmu. Dua saja susah, apalagi umatmu yang paling banyak kesibukannya nanti. Mungkin banyak yang tidak bisa melakukan salat lima waktu itu. Kurangi 2 minimum seperti kami. Naik ke atas sudah enggak bisa ditawar lagi. Inna salata kana talal mu'minina kitaban mawquta. Waktu, penyebaran waktu salat itu ditentukan oleh Allah. Jangan terlalu lama tidak sujud. Maka itu jarak antara Isya dengan subuh harus dijembatani dengan salat tahajud.
jarak antara sholat subuh dengan sholat duhur panjang, maka harus dijembatani dengan sholat duha. Duhur ke asar nggak perlu jembatan, asar ke maghrib tidak perlu jembatan, maghrib ke isya nggak perlu jembatan. Artinya apa? Jangan terlalu lama kita tidak sujud, sebab apa? Musibah itu bisa diselesaikan dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah perlindungan, pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Jadi salat itu tolak bala. Salat itu ya solusi. Siapapun yang menyelesaikan persoalannya sebesar apapun, salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Inna salat tanhanil fahsya'ul munkar. Sesungguhnya salat itu mencekal kita daripada al-fahsya, kejahatan individu, wal munkar, kejahatan sosial. Aqimis salata lidzikri, didikan salat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat aku, kalian akan merasa tenang. Ketenangan itu adalah puncak daripada segala puncak pencarian orang. Makasih. Nah, berkah satu lagi, berkah. Ya, berkah itu PR. Bagi pembantu rumah tangga, saya kira berkah itu tidak bisa diperoleh dengan cara yang tidak adil. Ya, kalau kita memperlakukan seseorang tidak adil, itu pasti enggak ada berkah. Di mana ada keadilan, di situ ada keberkahan. Di mana tidak ada ketidakadilan, di situ tidak ada berkah. Maka itu jangan mengeksploitasi, mendzalimi orang lain, sebab di situ enggak ada berkah. Menipu, gharar, ini teman-teman profesinya Bank BSI ini, tidak boleh ada unsur gharar, unsur penipuan di dalam transaksi, sebab itu enggak ada berkah. Nah, makanya itu BSI, Bank Syariah Islam, ini memang sudah harus menjadi solusi yang terbaik bagi umat kita. Mari kita hidup dengan berkah, dengan mengoptimalkan semaksimal mungkin fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dulu orang mau menjadi Bank Syariah, tapi enggak bisa. Nah, sekarang sudah hadir Bank Syariah di tengah-tengah kita. Sebagai seorang Muslim, ya, saya kira sudah waktunya hijrah ke Lembaga Keuangan Syariah, supaya kita selamat dunia akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nasruddin. Baik, untuk penanya selanjutnya di Zoom, silakan. Mungkin admin bisa menayangkan. Yang di Zoom, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Dibuka untuk dua penanya dulu. Di Zoom, silakan. Itu sudah ada resen itu beberapa? Ada tiga yang resen. Namanya ini ya. Bentar, namanya mungkin dipersilakan. Nah ini, silakan. Ya, bisa diperkenalkan namanya dulu dan disampaikan pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan. Silakan. Oh, masih mute. Tolong di unmute. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Tes. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, cukup jelas. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizna Rifensky dari D3 Akuntansi 2019. Nah, sebagaimana tadi penjelasan dari Prof. Nasruddin, yang mana tentang Isra Mi'raj dan juga kaitannya dengan Ramadan. Nah, di sini kan kita sedang berada dalam kondisi yang mana dalam momen Rajab, yaitu adanya Isra Mi'raj dan juga kita dalam kondisi menyambut datangnya bulan Ramadan. Momen-momen yang sangat penting lah, seperti itu. Nah, yang mana sebagaimana tadi saya juga pernah membaca sebuah tulisan yang pernah tertulis terkait dengan rahasia Isra Mi'raj dalam menyongsong Ramadan. Dan di sini terdapat dua malam penting yang diunggulkan juga dalam Al-Quran. Yang mana ada malam Isra Mi'raj ini dan juga ada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini kan
bahwasanya di momen Isra Mi'raj ini yaitu malam yang melangitkan manusia untuk dibumikan kembali, sedangkan kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu membumikan manusia untuk melangitkan kembali. Nah, di sini saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana sih kita memaknai kaitannya itu terkait dengan dua malam istimewa ini dengan memaknai bahwa Allah itu melangitkan dan membumikan manusia tadi di Isra Mi'raj dan juga di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Kemudian juga kan ini momennya juga pas gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kita bertanya lagi atau langsung jawab? Baik, malam Isra Mi'raj itu memang mendaki untuk membumikan, mendaki ke atas untuk membumikan salat. Sedangkan nuzulul Quran itu Ramadan ya, membumi untuk melangitkan. Al-Quran dari langit turun membumi untuk melangitkan kembali manusia. Manusia itu kan makhluk langit, diciptakan di surga. Nah, Al-Quran itu berfungsi sebagai surat undangan, sekaligus tiket untuk masuk ke kampung halaman semula di surga. Jadi itu bedanya malam Mi'raj itu. Mi'raj itu mendaki untuk menjemput salat turun ke bumi. Jadi mendaki untuk membumikan, sedangkan nuzul Quran membumi untuk melangitkan. Ya, jadi nanti itu ada juga antara dua perempuan ini, Hawa dengan Maryam. Jadi Hawa itu menurunkan. Kalau di Al-Qur'an itu makhluk itu melangitkan. Jadi Hawa itu jangan mengutuk Hawa. Gara-gara Hawa sampai kita meninggalkan langit kebahagiaan, turun ke bumi penderitaan. Seandainya tidak ada Hawa, seandainya tidak ada godaan seperti itu, maka Hawa dan Adam itu permanen di surga. Kita enggak ada. Di surga enggak boleh orang beranak pinak. Jadi salah satu hikmat turunnya Adam ke Adam dan Hawa ke bumi, kita beranak pinak di sini. Tapi untung ada Maryam, simbol pelangitan anak manusia. Jadi dalam teologi Islam, ya, Nabi Isa itu kan tidak mati, tetapi diangkat ke langit. Jadi bukan salib. Nah, itu simbol pelangitan manusia, Maryam. Tapi simbol pembumian manusia adalah Hawa. Sama-sama perempuan. Nah, ini juga sama-sama malam, ada penaikan. Kenaikan Nabi ke langit itu menjemput salat turun ke bumi. Dan sebaliknya, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran untuk mengangkat kembali manusia pulang ke kampung halamannya di surga. Saya kira gitu. Terima kasih Prof. Nasaruddin. Tadi ada penanya lagi tadi yang sudah resen. Mungkin panitia bisa menampilkan. Jadi namanya siapa tadi? Yang di Zoom, yang sudah resen. Ya, silakan bisa di on cam, bisa ditampilkan nanti ya. Namanya siapa ya? Enggak ada namanya. Dengan NPM 23011190560. Atau tadi ada satu lagi panitia yang ada dosen lagi tadi yang on cam. Tidak ada, belum bisa.
Mungkin sambil menunggu yang di Zoom. Mungkin dari mungkin Bapak-bapak, Pak Agus atau Pak Aryo Damar, Pak Budi ada pertanyaan. Silakan. Pak Aryo. Ada pertanyaan? Ada di belakang. Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mungkin tadi disampaikan tertarik dengan masalah perbedaan waktu ya. Bahwa sebenarnya yang malam Lailatul Qadar itu yang malam yang mana? Karena beda antar negara beda waktu juga. Ini mengakibatkan kita dalam perjalanan menuju Ramadan ini. Yang kadang-kadang beda itu juga kan perbedaan waktu ya, awal dan akhir itu berbeda. Pertama, apakah dengan model seperti ini kita ditakdirkan untuk selalu ada perbedaan? Terus ke depan sebenarnya, apakah dengan perbedaan-perbedaan seperti ini akibat ada perbedaan waktu kayak gitu? Tadi kan kita ada positif dan negatif. Jadi mungkin berpikir positifnya bahwa hasanah, ilmuwan, atau model seperti apa, kita bisa berkembang lebih bagus lagi. Tetapi di sisi lain juga bisa jadi nggak pernah ada titik temunya ketika orang-orang itu bersikukuh dengan pendapatnya. Nah, kaitannya dengan yang akan saya mohon saran barangkali atau apa, dalam menyikapi keberagaman seperti ini, berbeda pendapat, yang sebenarnya secara itu ada kewajaran-kewajaran. Tetapi bagaimana kita supaya lebih menerima tadi, mencari keberkahan seperti apa, ya? Dan kita tidak memunculkan satu masalah buat yang lain, tetapi bagaimana masalah-masalah yang muncul seperti itu bisa menjadikan kita lebih lebih berkah lah dalam berkehidupan. Barangkali ini Pak Ustaz punya kiat-kiatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Silakan. Baik Pak, ini kebetulan besok ini Ramadan kita ini diduga keras itu akan terjadi lebaran ganda. Kenapa? Karena dua ormas besar ini berbeda. Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah menggunakan metodologi hisab. Hisab itu menggunakan perhitungan kalkulator, komputer, segala macam. Perhitungan-perhitungan hisab. Sedangkan NU dan ormas-ormas yang lain menggunakan ru'yah, penglihatan, observation. Nah, antara observasi ini dengan hisab, enggak mungkin per hari ini belum bisa disemakan oleh teknologi. Sains dan teknologi itu paling canggih seperti apapun, tidak mungkin bisa menyaksikan hilal di bawah 2 derajat. Maka itu disebutkan tidak mungkin untuk bisa diru'yah. Layakun biru'yah. Bahkan di negara-negara Arab, negara Muslim yang lain, itu 6 derajat. Gairu imkanu ru'yah itu kalau di bawah 6 derajat, itu gairu imkanu ru'yah. Baru-baru ini baru rapat Mabims Menteri Agama Asia Tenggara naik ke 4 derajat. Karena sampai hari ini, yang bisa diraih, diru'yah oleh teropong itu adalah 4 derajat. Maka naik ke atas, dan sedangkan Muhammadiyah, jangan pakai teropong, pakai kalkulasi aja perhitungan-perhitungan. Ya, perhitungannya kalender kamar itu bisa dihitung kok. Tidak usah melihat mata telanjang, tapi perhitungan kita bahwa nanti malam ini bisa beralih kita ke Syaban. Itu bisa dipahami melalui kalkulasi matematis. Persoalannya, ada hadis. Sumu li ru'yatihi wa abtiru bi ru'yatihi. Berpuasalah ketika Anda melihat bulan,
berbukalah juga ketika Anda melihat bulan. Artinya, kalau kita sudah melihat bulan, hilal, besok kita berpuasa. Tapi kalau malamnya kita sudah melihat bulan, Syawal, besok kita enggak boleh puasa, harus buka. Analisis semantiknya, sumu liru'yati, ulama-ulama yang berpendapat aliran ru'ya ini, seperti negara-negara Islam yang lain ya, semua negara itu kecuali Libya kemarin sebelum reformasi, ya ikut hisab. Tapi kalau negara lain seperti Arab, Mesir, dan itu ikut semuanya hadis ini, sumu liru'yati. Nah, Indonesia kita ini lebih maju ya, Muhammadiyah. Karena tidak perlu pakai teropong segala macam. Nanti ada awan segala mengganggu. Ya, tapi kata Gus Dur, ini bukan persoalan hitungan, tapi ini persoalan syariah. Syariah itu kan harus disaksikan sendiri. Nah, maka itu memang besok ini kan kebetulan bulannya itu jauh di bawah nol, hanya sekitar satu. Enggak mungkin bisa diru'ya. Kalau enggak bisa diri dilihat, diobservasi, pasti aliran-aliran seperti NU itu tidak mungkin bisa berpuasa. Karena kan perintahnya sumu liru'ya, berpuasalah setelah kamu melihat bulan. Nah, tapi kalau Muhammadiyah, enggak perlu 0,001 saja. Bulannya nongol sedikit, itu sudah puasa. Alasannya, ya itu. Teknologi kan sekarang sudah canggih kok, kalkulator sudah, digitnya sudah banyak ya. Bisa mengkalkulasi bahwa sekarang sudah nongol sedikit bulannya. Ya. Kalau mazhab Syafi'i bukan soal nongol tidaknya, tersaksikan enggak? Ya. Sekalipun menurut hisab itu sudah muncul, tapi kalau belum disaksikan oleh mata, itu enggak mungkin. Maka itu pernah di Mekah itu. Puasanya orang 28 hari, jadi raja mengumumkan harus mengkada satu puasa Ramadan. Jadi satu negara mengkada puasanya. Kenapa? Karena ada orang yang menyaksikan, melihat bulan pada malam Syawal itu. Aku melihat bulan dengan saksinya dua orang, maka raja mengumumkan, besok kita Idul Fitri. Loh, ini kan baru 28, ya gantikan satu hari puasanya itu sesudah Ramadan ini. Mesir juga pernah, ya tahun 1970 sekian. Tiba-tiba ada orang yang melihat bulan, puasanya orang Mesir baru 28 hari. Presiden mengumumkan, besok kita lebaran, dan ganti satu hari di luar Ramadan puasanya. Seluruh negara itu harus puasa satu hari sesudah bulan suci Ramadan untuk menggantikan kekurangan Ramadan. Karena Ramadan itu harus 29 atau 30. Enggak boleh 28. Nah, jadi begitu pentingnya penglihatan, karena sumu liru'ya. Ru'ya itu menyaksikan. Bukan ru'ya itu dengan kalkulasi. Itu pendapatnya ormas-ormas Islam selain Muhammadiyah. Nah, pertanyaan Bapak, bisa enggak kita combine ini? Jangan beda-beda lah ini kan. Dulu sebetulnya iya. Zamannya Pak Harto itu ada majelis ulama memberikan fatwa. Ya. Sekalipun berbeda pendapat, tapi keputusan majelis ulama itu menjadi hujah untuk umat Islam. Itu ada kepresnya itu, ada keputusan majelis ulama-nya itu. Ya, jadi semuanya harus ikut apa yang diputuskan majelis ulama. Jadi dosa itu ditanggung oleh majelis ulama. Kira-kira seperti itu. Karena di negara lain juga seperti itu. Keputusan majelis fatwa itu menentukan Ramadan tidak. Nah, tapi kalau Muhammadiyah, enggak. Bagaimana kami bisa dipaksa untuk berpuasa padahal belum Ramadan? Atau bagaimana kami tidak boleh berpuasa padahal menurut keyakinan kami bulan Ramadan? Atau bagaimana kami harus merayakan Idul Fitri padahal ini masih bulan puasa, atau sebaliknya. Bagaimana kami harus berpuasa padahal ini sudah harus Idul Fitri. Itu kan haram berpuasa pada satu Syawal. Jadi keyakinan Muhammadiyah juga itu perlu dihormati. Nah, jadi kalau menurut solusinya, daripada ribut-ribut tambah
jauh keributannya. Biarkan Muhammadiyah, misalnya yang mengikut mazhab Muhammadiyah lebaran hari ini, yang ikut ormas-ormas yang lain dan negara lain, termasuk NU ya, tunda satu hari. Nah besok ini bisa dipastikan Muhammadiyah sudah akan puasa duluan sebelum ormas yang lain puasa. Karena nggak mungkin teropong bisa menyaksikan di bawah 2 derajat. Nah lebarannya juga seperti itu, dan ini akan berlangsung sampai 3 tahun lebaran ganda. Kemarin itu kan kita diuntungkan karena matahari bulannya itu di atas 4 derajat. Jadi bisa kita menyaksikan. Nah, kalau kita mau kembali seperti zaman dahulu, majelis ulama itu punya fatwa. Pokoknya apa yang ditetapkan majelis ulama, keputusan menteri agama mewakili pemerintah dan majelis ulama, itu yang diikuti oleh umat. Ya. Kan memang ada kaidahnya kan, apa yang merupakan keputusan ulil amr itulah yang diikuti oleh umatnya. Nah, itu pasti bersatu kita semuanya. Tapi persoalannya, teman-teman kita dari Muhammadiyah tidak mau ikut fatwa majelis ulama dan kementerian agama. Dia tetap mau mendahului. Ini keyakinan saya. Itu keyakinan orang, nggak bisa juga dipaksakan. Nah itulah kenyataannya Pak sekarang. Pasca reformasi sudah semua orang bebas dan tidak lagi berlaku otoritas majelis ulama. MUI-nya belum dihapus itu keputusannya. Tapi ya Muhammadiyah punya hak untuk melakukan merealisasikan pendapatnya sendiri. Saya kira gitu. Baik Prof. Nasruddin, mohon maaf kepada para penanya ya, para peserta yang bertanya. Keterbatasan waktu, jadi untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Jadi insya Allah untuk sesi ceramah dan tanya jawab kita cukupkan, dan mohon perkenan Prof. Nasruddin untuk menutup dengan doa. Prof. Nasruddin. Rekan-rekan semua di Zoom juga, mari kita memusatkan perhatian kita. Mari kita berdoa pada hari ini insya Allah. Semoga Ramadan kali ini dengan penuh tantangan ini insya Allah akan lebih baik kualitasnya, lebih banyak pahalanya. Dan mari kita berdoa semoga kita semuanya sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم عليه اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الكرم ونشكرك ولا نكفر اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى نفت نرجو رحمتك ونشاء عذابك ان عذابك كتب لك اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزيارة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حولنا لنا في سكرة الموت ونجاة من النار والوقوع عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم طول أمورنا اللهم انصرنا من نصر الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Prof. Haji Nasruddin Umar atas ceramah dan doanya. Semoga acara ini membawa keberkahan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada para pihak yang telah menyampaikan atau mendukung terlaksananya acara pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan, insya Allah nanti Jurang Maukair selama bulan Ramadan juga akan mengadakan beberapa kegiatan, kajian-kajian mingguan untuk memperkuat spiritual kita. Baik, sekian untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Kami selaku moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah disampaikan. Kemudian
juga sudah dipimpin diskusi oleh moderator kita. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Firman Jatnika, RCEO BSI RO 5 Jakarta 2. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Baik, selanjutnya kepada para penanya, Bapak yang tadi sudah menanyakan ke narasumber kita yang hadir di gedung G pada hari ini, dipersilakan untuk maju ke depan karena akan ada pemberian souvenir ataupun bingkisan yang dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia. Dipersilakan Bapak untuk maju ke depan. Mari Bapak, silakan maju ke depan. Ya, kemudian untuk perwakilan dari Bank Syariah Indonesia dipersilakan untuk memberikan souvenir ataupun bingkisan yang telah disiapkan. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan foto bersama kepada seluruh jajaran direksi Bank Syariah Indonesia, pimpinan Politeknik Keuangan Negara Stan, untuk bisa maju ke depan untuk melakukan foto bersama. Ya, baik, silakan Bapak-Ibu.